Oke, halo. Good morning. Morning, Miss. Oke, sekarang kita lanjut belajar bahasa Inggris. Inggris. Oke, yuk kita buka aplikasinya. Kita klik dulu. Coba bantu Miss klik dong. Nah. Yuk, kita coba dulu ke lesson. Ke lesson. Oke, klik lesson. Klik. Ini. Yang ada lampu loh. Nah, monkey panics. Monkey. Kita belajar yang ini. Lanjut. Yuk, sekarang video ibu boleh pakai itu. Oh, kita ini dulu sayang. Lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke sini. Ini. Coba. Ke sini. sini dulu. Oke. Nih, kita belajar. Baca. Oke, baca. Monkey. Baca. Ini ke satu. Satu. Iya dong. Oke. Oke, kita lanjut. Berarti belakangnya S. Ini apple. Ada S-nya enggak di belakang? Ada apple. Apple apa artinya? Apple itu apple apa artinya? Bahasa Indonesia-nya apa? Bahasa Indonesia-nya apple. Kalau ini? Apa ini? Cats. Ada S-nya enggak? Ada. Oke, cats. Karena 3 ya, berarti lebih dari 1. Lebih dari satu cats. Kalau satu doang kucing cat, nggak pakai s. Oke, coba sekarang taruh sini, drag sini. Coba yang belakangnya s. Mana kalau jam artinya selai. Mana selai Nah, jam. Apa bahasa Inggrisnya selai? Jam. Oke, kalau topi. Hat. Apa bahasa Inggrisnya? Hats. Kalau boots kaki, socks. Socks. Berarti ada S. Socks. Pintar. Bisa. Nah, bikin. Break. Ada S. Nah, ada S. Karena lebih dari satu. Sekarang aku. Drag the picture. Let's go to the ground. Oh, sudah mulai monkey ya? Yang N with the sounds berarti lebih dari 2 sayang. Tuh ada. Hey. Mantap. Indah lagi. Ini agak indah deh. Coba. Harimau bahasa Inggrisnya apa? Tiger. Apa tiger? Tiger. Artinya harimau. Kalau ini karpet? Mat. Apa? Mat. Itu mat tuh. Nah, karpet artinya? Mat. Mat. Hah, berarti? Kalau lumba-lumba ini apa? Animal? Animal. Seal. Apa? Seal. Berarti? Seal. Seal, benar. Seal. Yang akhirnya? S. Udah ada depan. Dia bilangnya gini. Drag the picture with the sound that the end belakangnya s. Berarti kalau kan Miss tadi udah bilang kalau belakangnya s, berarti ada lebih dari satu. Mana yang lebih dari satu? Nah, apa yang mana yang lebih dari satu? Nah, lebih dari satu. Satu. Nah, sekarang yang depannya s. Nih, Miss tanya dulu, jangan diklik dulu. Ini apa? Topi. Bahasa Inggrisnya? A hat. Hat. Kalau ini? Kalau ini,
Tiger. Kalau ini ular? Ular apa sih? Kemarin? Snake. Snake. Apa Devi? Snake. Kalau ini? Tiger. Kalau yang ini? Head. Head. Head itu toh? Ini apa? Head. 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 Apa ini? Head. This is my head. Head. Okay, this is Fides. Head. Okay? Okay? Mana yang depannya? Okay, karena depannya snake. Iya benar. Snake. Snake, coba. De yang kayak tadi. De. De yang tadi kamu klik tulisannya kayak gimana? Tulisannya that. Yang de tadi mana de? Ini. Ini. De apa tadi? De. De. De mana de? Wih, pintar. Lanjut lagi, gantian. De, mana de? De. Oke. Okay. Tadi bahasa Inggrisnya ular apa? Davi, kalau bahasa Inggrisnya selai apa? Selai. Selai. Sekarang kita lanjutin. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Selai. Jam. Jam. Apa? Jam. Jam. Kalau Davi, bahasa Inggrisnya topi apa? Apa bahasa Inggrisnya? Hat. Oh, itu apa itu? Gambar apa? Gambar S. Oke. Okay. Oke, sekarang mau aku ya. Pindahin apa itu dia? Pindahin apa? S yang gambar. Gambar ayam. Ayam bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggris ayam? Sini. Ini apa? Bahasa Inggrisnya? Chicken. Bahasa Inggrisnya apa? Dapet. Chicken. Ayam chicken. Masukin. Yuk. Masukin ayam dulu ke sini dulu. Chicken. Sini. Iya. Sekarang aku es besar. Oke, ya aku.
Gantian. S besar itu. Sekarang aku. Gantian. Jadi S itu S kecil. Coba gantian sekarang Davi. Socks. Apa artinya socks? Apa artinya socks? Socks. Yeay. Apa socks Davi? Kaki. Iya. Kaki ini namanya. Apa itu? Seal. Apa seal? Seal. Seal artinya apa? Seal. Anjing lah. Anjing laut. Iya. Yeah. Babi bahasa Inggrisnya apa ya? Pig. Oke. Congratulations. You finished the lesson. Yay.